pernah ikut lipet ini, Bu? Pas pemilu kemarin. Iya. Sebelumnya di sana di Aktif. Terus ya, sekarang pindah ke TV. Kalau sehari biasanya dijatah berapa, Bu? Sehari 1 lembar. Satu lembarnya dihargai berapa, Bu? 300. Lumayan ya, Bu, buat ini. Dari Cilacap Selatan banyak apa, Bu, apa sendiri? Sama teman-teman juga. Kabupaten Cilacap itu baru menerima 3 jenis surat suara. DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Dan kemudian untuk percepatan percepatan penggunaan anggaran di tahun 2023 ini berdasarkan surat dari edaran Sekjen KPU RI diperkenankan untuk melakukan sortir dan lipat suara. Ini sudah kami laksanakan dari tanggal 18 Desember sampai dengan direncanakan 29 Desember, 12 hari kurang lebih kami bisa melaksanakan sortir dan lipat suara. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.